Selamat datang ke Pitch Tree Morning Show dari DCI. Cara bijak untuk mula hari anda. Selamat menonton. Hi everybody. Hai kalian semua. Nama saya Juan Marina dari Colombia. Saya sangat gembira dapat berada di sini sekali lagi. Hari ini Kamis 30 hari bulan April di Pitch Tree Morning Show. Saya di sini bersama Victor dari Mexico dan juga Geshe Michael Roach. Hai Geshe Michael. Dia saya tunjukkan soalan dari Mexico. Let me put it in. Oh, I lost it. I'm sorry, but this iPad had a lot of questions. Maaf, saya banyak soalan dalam iPad ni. Okay, so. Baiklah. So it's in Spanish. Soalan ini dalam bahasa Spanyol. Izinkan saya terjemahkan soalan untuk anda kecil. Soalan ini datang dari Alexandra Ibarra dari Mexico. Dia tanya tentang kewarasan. Pertama, benih apakah yang menyebabkan kehilangan kewarasan? Kedua, jika anda dah kehilangan kewarasan, bagaimana untuk pulihkannya? Dan ketiga, apa yang boleh dibuat untuk bantu mereka yang sudah kehilangan kewarasan? Jadi ada tiga soalan mengenai kewarasan. Mungkin Victor boleh mula dengan pendapat anda dalam perkara penting ini. Pertama sekali, ini adalah salah satu itu perkara yang saya paling takut. Saya takut adanya penyakit seperti ini dalam minda saya. Akhirnya, saya rasa kini ia satu kebiasaan dan berlaku di seluruh dunia kerana ramai orang mengalami tekanan. Saya rasa ini berkaitan dengan ketenangan jiwa. Jadi, jika anda tak ganggu ketenangan minda orang lain, anda tanam benih untuk takkan ada masalah seperti ini. Apakah pendapat anda? Ya, Geshe Michael, anda nak mula dulu? Tak, saya nak anda mula dulu. Baik, saya fikir tentang pekerjaan dan persekitaran saya. Saya tahu kadangkala ada orang yang ganggu orang lain tanpa alasan yang baik. Maksudnya, style di syarikat tertentu di mana seseorang minta laporan atau sesuatu yang tak diperlukan kerana suka tengok pekerja-pekerja di bawah tekanan. Anda suka tengok mereka hampir kehilangan kewarasan. Dalam kes begini, anda tertanam benih yang mungkin menyebabkan anda hilang kewarasan pada masa akan datang. Ia juga mungkin berlaku dalam family anda dengan pasangan anda atau anak anda. Contohnya, anda tahu isteri anda benci bau pisang, tapi anda makan di hadapannya hanya untuk membuat dia gila. Itulah sebabnya. Ya, dalam buku kuno, subjek ini muncul ketika mereka bincangkan benih yang baik dan benih yang buruk. Mereka kata, anda tertanam benih-benih buruk ketika anda mengamuk dan kata sesuatu yang anda tak bermaksud atau tak fikir dulu kepada suami atau isteri anda. Maka dalam buku kuno ni, ia sama dengan sistem mahkamah di Amerika yang disebut hilang akal sementara. Anda hilang akal selama 10 hari atau sejam dan cakap benda-benda yang teruk yang akan diingati untuk tempoh bertahun-tahun lamanya.
Jadi ada perbincangan sama ada tertanamnya benih atau tak. Atau adakah anda dapat dikecualikan dari karma kerana tak siuman pada waktu kelakuan buruk tu? Mereka kata anda seperti dapat satu pengecualian. Ya, sama juga dalam mahkamah. Orang yang tak siuman tak perlu masuk penjara begitu lama kerana mereka tak siuman lah, ya. Kemudian mereka mula berbincang. Apa maksudnya tak siuman? Erti tak siuman itu apa? Ertinya ialah tak berlogik. Iaitu anda tak lakukan sesuatu dengan sebab yang baik. Anda buat sesuatu tanpa sebab yang baik. Saya rasa bagi kami orang DCI, kami tertanam benih tak siuman setiap kali kami tak guna empat langkah tu. Kami tertanam benih tak siuman yang kecil ketika kami bersaing atau bercemburu dengan orang lain kerana dia tak masuk akal, tak logik. Maka semakin anda faham sistem DCI ini, semakin anda tak siuman jika anda bersaing dengan orang lain di mana anda sepatutnya bantu mereka. Dan itulah benih untuk hilang akal. Oh, itu sungguh menarik sekali. Jadi Victor, Alexander ada bertanya tentang apa yang boleh lakukan jika anda ada rakan yang hilang kewarasan. Apakah komen anda? Saya rasa adalah penting untuk memahami prinsip sebab dan akibat. Jika anda pegang kepada prinsip sebab dan akibat, anda tertanam benih-benih dalam minda untuk buat perkara-perkara yang berlogik, yang masuk akal. Saya buat ni, saya dapat tu. Dan ia menjadi satu tabiat untuk menjalankan kehidupan yang logik. Ya, ini pendapat saya. Okey. Saya tengah fikir bagaimanakah untuk bantu mereka yang telah hilang kewarasan dengan hentikan apa yang dalam fikiran mereka. Saya terfikir perkataan upaya yang disebut anda hari itu, iaitu membantu seorang dengan penuh hati. Setelah memerhati rakan anda atau anda tahu kegemarannya, anda boleh ajaknya untuk bermain kad atau ke konsert jika dia suka muzik. Jadi pada masa tu dia akan lupa fikirannya dan juga tanam benih pada waktu yang sama. Jadi pada masa hadapan bila anda ajaknya ke konsert, tentu dia juga seronok menikmatinya. Ini juga salah satu idea saya. Sekiranya anda bantunya mematah apa yang ada dalam minda dia, anda tertanam benih untuk tak hilang akal, kan? Ya, saya suka ni. Saya rasa orang tak siuman kerana mereka depressed. Ni kerana mereka hanya fokus pada diri mereka sendiri saja. Jadi, apa cara yang dapat memperdayakan mereka fikir untuk orang lain, saya rasa ia boleh hentikan ketak warasannya. Ya, saya tertanya-tanya bagaimana anda boleh bantu mereka sekiranya mereka menjadi bahaya. Ya. Mereka kadang-kadang boleh jadi bahaya dan bagaimana kita boleh bantu mereka. Masalahnya mereka jadi lebih bahaya jika anda kata mereka tak siuman. Jadi anda tak boleh beritahu mereka tu tak siuman, kan? Ya, saya rasa mereka yang menghadapi masalah ni balas dengan baik kepada mereka yang jadi contoh yang baik dan bukannya melalui perbincangan atau pengajaran prinsip-prinsip kuno yang lain. Saya rasa Veronica misalnya sangat bagus dalam hal ini.
Dia hanya bersama mereka, duduk bersama mereka, buat sesuatu bersama dan hanya jadi sebagai contoh untuk orang menjadi tenang. Dan anda tahu mesti banyak sabar dan kadang-kadang mereka bahaya. Jika mereka cedera perasaan anda, anda boleh jadi kuat dan anda boleh jadi lebih baik kepada mereka dan anda tak marah. Tapi jika mereka cedera anda dari segi fizikal, anda tak perlu berada di sana. Kerana jika tiada bandar, anda tak dapat buat empat langkah pada masa depan, kan? Murid guru saya menjadi gila satu hari dan dia jadi ganas. Dalam masa 2 minit, guru saya panggil telefon polis. Mereka datang dan ambil dia keluar dari rumah guru. Mereka letak dia di penjara selama 3 minggu. Dan guru saya tak fikir tentang kasihan dan tak panggil polis. Kami kena panggil polis, memastikan orang ni tak cedera diri sendiri atau orang lain, kan? Ya, bila seseorang itu bahaya, kita boleh mula bekerja atas benih sendiri. Kami akan lihat orang tu bertukar, kan? Ya, guru saya akan kata, panggil polis dulu, lepas tu baru bekerja atas benih-benih sendiri. Saya fikir tentang idea lain. Apa yang berlaku bila anda jumpa seseorang yang tenang tapi anda ganggu ketenangannya atau lakukan sesuatu sebaliknya? Jadi, bolehkah cuba bantu seseorang itu? Ingatkan tak dalam buku anda, The Diamond Cutter, anda kata mula hari anda dengan masa sunyi. Mungkin anda boleh lakukan ini dan bayangkan kawan anda lakukan ini bersama anda. Lebih baik anda boleh tunjuk kepada kawan anda bagaimana anda mulakan hari anda. Sekurang-kurangnya ada sikit masa, tak bergerak, diam. Buat minda anda jelas. Ini adalah benda yang baik untuk kawan, kan? Ya, juga 4 bunga yang kata sekitar kami datang dari kami. Saya fikir penting bagi kami memahami bila kami nampak seseorang yang gila, sedikit refleksi untuk kami. Terdapat sesuatu dalam kami yang menyebabkan kami nampak mendeni. Jadi saya fikir kita boleh buat sesuatu selalu seperti yang dikatakan oleh Kwan. Ambil masa sunyi pada pagi, cuba fikir akan yang saya lakukan perkara kecil yang gila. Mungkin ini refleksi diri sendiri. Saya berfikir kami ada benih tu di minda kita. Kami ada benih-benih jadi gila, tegang. Jadi kelakuan kami yang menyebabkan benih itu. Ya, pada masa ini, hal ini terjadi-jadi disebabkan masa kuarantin. Ramai orang duduk di rumah, tiada buat apa-apa, menjadi tak waras kadangkala. Jadi, ambil masa diam pada pagi adalah bagus. Periksa dan tak bergerak. Jadi, marilah buat ringkasan. Victor, beritahu saya 2 atau 3 idea mengenai ini. Saya nak bercadang kepada Alexander, jika anda nak bantu mereka, guna cara pintar bagi panduan supaya mereka bantu orang lain lalu hilang fokus atas diri sendiri saja, kan? Cadangan saya ialah ni, jaga keselamatan, tentu saja anda kena selamat dulu. Ya, mesej saya ialah jika anda nak tolong kawan, anda kena tahu mereka apa yang mereka buat. Bagi panduan supaya mereka buat sesuatu yang berlainan, saya fikir itu benda yang baik juga. Saya suka benda ni yang saya belajar. Veronica lakukan ni banyak. Dia tak putus asa atas mereka. Dia kembali sekali lagi. Dan dia sangat sabar dan cuba jadi kawan mereka. Mereka jadi marah. Dia tunggu sebentar, kemudian kembali.
dan mereka tahu seseorang yang sayang mereka dan terputus asa atas mereka. Saya rasa ini contoh yang bagus untuk mereka. Saya ini fikir bantu mereka berubah sikap juga. Oh, perfect. Kami tepat masa. Jadi, Victor, anda ada soalan untuk esok? Ya, sebentar ya. Oh, ini untuk Seiji dan Noor esok kan? Ya. Ini soalan dari... Hello, Geshi Michael. Saya Jasmine dari China. Saya ada satu soalan. Saya latih kebijaksanaan dan berkata selama setahun. Lebih lama saya latih, lebih saya tak percayanya dalam jiwa saya. Dalam kesedaran saya, saya tak percayanya. Sila beri saya petunjuk ya. Terima kasih. Oh, soalan yang hebat, Victor. Saya tak akan terlepaskan episod ini. I can't miss that chapter tomorrow. Saya ada pengumuman. Bolehkah saya buat pengumuman tu? Okay. Pasti. Nombor satu, saya baru umur minggu ni. Kami nak anda hantar senarai muzik yang anda boleh kami berkongsi. Semua orang di Peachtree Cafe ni boleh dengar. Jadi sila hantar Spotify link senarai muzik anda ke Music Mix at diamondcutterinstitute.com. Kami akan imbas muzik di dalam apa sahaja bahasa, apa gaya muzik, cuba buat dalam satu jam. Apa genre muzik yang anda suka, berkongsi dengan kami. Kami suka duduk di rumah dan dengar muzik ni. Perkara yang kedua, Mei 19 ke Jun 2 hari bulan, terdapat 65 kelas terjemahan. Kami akan baca buku hebat perkataan demi perkataan. Kami cakap tentang bahasa lain Sanskrit dan Tibetan. Dan saya fikir anda akan nikmatinya. Jika anda hanya duduk di rumah, tak ada apa-apa yang baru buat, hanya tonton Netflix, anda boleh tonton Mixed Nuts. Kami akan buat pada pagi supaya mereka di Europe atau China dan Asia boleh tonton. Dan kami akan buat satu lagi pada lewat malam supaya mereka di zon masa berlainan dapat tonton juga. Oh, itu sungguh bagus. Mereka baik. Saya nak berterima kasih kepada Juan dan Victor untuk datang ke rancangan ini. Saya berharap anda datang lagi dalam beberapa minggu. Baik, kedua-dua anda ada tenaga baik. Terima kasih. Saya berharap anda kembali mungkin dalam beberapa minggu lagi bersama kami. Terima kasih. Terima kasih kepada Geshila atas maklumat yang anda bagi, kebijaksanaan itu. Terima kasih, Victor. Anda nak cakap sikit? Ya, saya nak berterima kasih kepada Geshi Michael menjemput kami. Pastinya bila anda perlukan kami, ya. Saya berasa sangat bangga berada di sini. Terima kasih atas jemputan tu. Bagi penonton-penonton, saya akan jumpa penonton sekali lagi esok pagi Jumaat untuk episod baru. Bye-bye. Terima kasih. Bye-bye. Terima kasih menonton Peachtree Morning Show. Jumpa lagi.